Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya SMA Islam Terpadu Baitul Muslim Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur selalu menyiapkan event expo. Tepat di expo ke-10 sudah disiapkan event spektakuler yang siap menghentak. Saat ini panitia tengah menggelar roadshow dan sosialisasi rangkaian kegiatan. Total ada belasan event yang sudah disiapkan. Hebatnya, selain ada event unjuk kebolehan prestasi dan bakat siswa seperti lomba futsal antar SMA, fotografi, MTQ, dan MHQ. Panitia juga menyiapkan event bakti sosial seperti pemberian santunan kepada anak yatim, penyerahan donasi pakaian layak pakai kepada kaum duafa, dan puncaknya adalah tabligh akbar. Panitia sudah menjadwalkan Dai Kondang Zaki Mirza di Daulat untuk mengisi acara. Dalam kondisi normal, biasanya tabligh bisa dihadiri ribuan jamaah. Jadi untuk rangkaian acaranya ada 4 agenda. Yang pertama ada bakti sosial. Untuk kegiatan bakti sosialnya ini adalah terjun ke lapangan di sekitaran desa Labuhan Ratu dan membersihkan rumah warga, memberikan sembako, memberikan bibit, dan juga baju layak pakai. Setelah itu yang kedua ada agenda perlombaan. Agenda perlombaan ini ada 17 kompetisi yang akan diadakan di Expo 10 pada tahun ini. Yang ketiga ada pameran siswa. Untuk pamerannya ini berasal dari karya yang sudah dibuat oleh siswa-siswi SMA ITB Baitul Muslim. Dan yang terakhir atau acara puncak adalah kegiatan tabligh akbar yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Zaki Mirza. Dalam kesempatan ini, pihaknya mengundang seluruh siswa SMA, SMK, dan MA di Provinsi Lampung untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan lomba. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.